ฟงเสี่ยไม่มีปัญหานี่ข่าวทีราหลานสาวตาไอ้อาอนะแฮนีไม่มีปัญหาไม่อยู่ไม่มีปัญหาไม่เชียเอารูกวาไม่มีปัญหาเราจะเจาซินเดคนะ 然后你们可以看这个白板。你们打开你们的书，你们的书的第几页呢？就是第十九页啊。这九页就是那个第三词啊，第一句不是第三词，第一句，第一句也有，真的是重呀，第一句应该啦。 啊，这个意思就是应该吧？好了，嗯，第一就是你们已经收到了老师的 PDF，是不是？你们也是打开了班长寄给你们的。哎、啊，如果收到了这个班长的还是老师的 PDF 后、啊、你们可以把它打开？你们自己写呀，啊。 Rusua cek ti ini menci sele renau ti sama isna renau ti rame ya kena lasu ta ke PDF kuyang ya lasu ta cucu PL renau Oh suaranya putus-putus Ha ti a itu cao cao itu rumput ya rumput 可能老师都没有写草、啊、呀，没草这个我们已经写过了，然后也不能不讲好，第三就是颜色，颜色也是老师已经教了你们很多的颜色，就是啊？这个第三就是绿啊，这个绿为什么呢？在教这个绿，因为这个很重要，因为这个乐嗯。你可以看这个加一个玉也有两个点的。 Nah, ya. nergel le cain Ulang dong yang nomor satu tidak terdengar. Renau ya, juga Renau, Renau da rame. Ya. Ah, semua ya. Renau, Renau da rame. Re ini aja sendiri satunya ini artinya panas. Ya, sebab kalau mau lo sepecah re sendiri ini adalah panas cuaca yang panas apa kita ngomongkan re. kalau now itu adalah rame bukan artinya renau maka yang kalau tempat rame itu kan panas ya kan panas karena banyak orang banyak suara ya, maka yang ngomong renau di sini kenapa kok pakai nada ringan renau ya. karena kalau ada sesuatu yang rame, bisa pasti kita ingin tahu kan melihat kan makanya lo dari kemarin sudah ceritakan bahasa Mandarin kalau sampai dia ada nada ringan ada keduanya itu itu menunjukkan yang paling sering dilihat orang berarti kemarin belajar mengenai momente sikuan ya kan ada panca indera kemarin Justru wong itu yencing, tripa, pizza, itu semua juga pakai nada kan? Karena orang melihat wajahnya orang pertama kali adalah melihat ini yencing, tripa, ya. Ayo, alto, pizza, memang apa itu? Maka semua itu nada ringan. Hmm. Nah, kalau itu adalah wajah, adalah panca indera, ya itu adalah kalau orang melihat langsung kan wam ikan ikan rencat lian ya kan lian itu wajah nah, ya? atau rencat mian kung mian kung juga wajah nah ya? just kan kan ini dia yang lah kan itu so, tofa jadi nak tofa lah yang ting lah semua yang ke ting sheng ya jangan di semua ya sekarang ting sheng kenapa sering dipakai itu sudah sudah terangkan semuanya ada yang mau tanya mengenai Qingsheng? sheng? Ya, mengenai ada, ada ringan, ada yang mau tanya lagi enggak? Ya, nanti bisa diulang lagi ya, Tersa. Kalau enggak kamu nanti bisa buka rekaman yang dikasih oleh Panjang Ya. Halo, sudah ngerti? sudah senerangkan yang sekarang ini ada nada ringan loh. Ada yang mau tanya, nggak mengenai nada ringan? Enggak hmm? ada, ya? Ya, kuali kamu tulisnya jangan pakai huruf besar, ya. Enggak boleh, ya. Semua harus pakai huruf kecil. Apalagi kamu tulis jauh. Jauh ini ada jembatan. Enggak boleh, ya. Kamu lihat, di buku ini juga enggak ada huruf besarnya semua, kan. Enggak boleh, ya. tadi pakai huruf kecil semuanya. Hmm. Oke. Okay. Nah, ini Hermin udah ini ya mungkin sudah lihat tadi dia tahu semua jawabannya. body hmm. ya. Jangan pakai ini ya, pakai huruf besar nggak ya, boleh. Untuk itu nomor satu kan nada ringan ya loh, betul. Ya, nada ringan tadi loh sudah nerangkan nada ringan. Mengenai nada ringan masih ada yang mau nanya lagi enggak? Mengenai nada ringan. Ini loh sudah sering menerangkan nada ringan sekarang ketemu lagi renal ya renal ini juga banyak dilihat orang kan itu hmm. makanya dia pakai nada ringan kalau kemarin kan benda-benda semuanya seperti Wee liang ya kan hmm. dilihat orang juga kan, maka liangnya pak nada ringan kemarin lo sudah terangkan wansang ya sama caosang. sang kenapa sangnya pakai nada ringan karena kita lihat kan cahayanya udah Tosang pasti ada cahaya kan kalau wansang udah gelap kan makanya itu makanya kalau sang nggak ada nah jaringannya karena udah terang beneran masih ingat semua ya al ti al chao tahu ya rumput pisan li sudah sudah kan, di sini ini baca i ada jadi dua ya perhatikan Jadi kalau jadi dua di tetap dipasang di duanya ya Tadi dalam bahasa Mandarin itu i itu ada dua macam, yang satu titik yang satu, yang satu titik yang dua. Yang titik dua dipasang hanya di, di apa konsonan ne sama le aja. Kemarin sudah belajar yang ne dan ni wanita ya kan itu pakai kanan titik duanya. Kebetulan itu di san sheng. Nah, sekarang kita ketemu lagi sama li li ini tisusheng ya juga titik duanya jangan lupa nggak ditulis. Oke. Okay. Hmm haus oh, saya ke ah, yu. Yu juga nggak pakai nada kan? Kenapa? Karena kamu, teman kamu kan banyak orang lihatnya teman, jadi juga nggak boleh pakai nada lagi. Ya di yu. pada iunya ada ketiga kan, yu. jadi kita nggak boleh ngomong boleh. Ya di sini juga diperhatikan ya peng, ini ada anginnya. Ya, ingat semua ya kemarin pelajaran yang sungsi sungsi ada anginnya itu perhatikan ya jadi kalau kamu ketemunya ada anginnya harus dibaca ada anginnya seperti nah, ini peng peng kamu kalau merasakan tangan kamu terletakkan di depan ini mulut kamu kamu baca di peng peng yo ini ada kedua ya peng di ocean. peng yo oke okay. peng yo ada teman ya teman tokawan sama aja arti o si uni hu berarti asalnya ya, hu, hu ya hu artinya danau. Nah, ada danau. ada yang mau danau, ada yang mau telaga sama ya danau mata telaga. Tapi sekarang jarang orang ngomong telaga ya, ngomongnya ada danau. Nah, diperhatikan maka danau di sini ada sandiensnya, gen tian, suinnya, tian, tian gi, ada kandungan airnya kan gitu. Oke. Okay kecuali semua buat danau. Tanjaya she saya ini juga kalau sudah pernah rangkaian kemarin waktu belajar yen she ya yen juga warna she juga warna ya di sini kebetulan pakainya adalah she aja ya she she di sesangat di tempatnya she biasanya gimana kita gunakan se", yaitu seperti, she ya seperti lu she hong she he she zhi nah, kemarin warna-warna udah hafal semua ya. Sampai lo ngajarin pakai apa? Pakai ini. Kemarin, pingguo ya. Mm. hongse, ya, xiangjiao wang se. Si gua, li she. Nah itu kemarin belajar-belajar itu kan. Masih banyak lagi kemarin kami belajar apa? Putau, se. Karena kamu sering lupa kan warna ungu ada cel makanya lo kemarin sampai menggunakan putaw apa ya putau adalah anggur warnanya apa ungu nah, itu ini menggunakan se, se 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 semuanya ya dan kamu sekarang masih ini semua pada masih murid SD ya lo terangkan kata-kata se ini juga ya nanti se ini kalau yang tuh anak yang kuliah lo masih terangkan ya se ini artinya porno nanti ya boleh dicatat yang SD nggak perlu ya karena hmm, kuliah aja yang tulis ini artinya porno nanti ya Kalau nggak boleh masih kecil soalnya kalau yang udah kuliah boleh ya hmm, yang dia ngulis, tulis ya yang, yang kecil nggak boleh bisa hmm. belum boleh tahu ya seartinya pas pokoknya artinya warna ya seharusnya warna ya hmm. Ya, ini bacanya jauh baca. ya, ada anginnya ya. Si ao chao chao ya, chiao, chiao sang ya, perhatikan chao bacanya, ini banyak siswa yang bacanya salah ya, chao sama hu, ini banyak yang salah bacanya, ya, maka perhatikan, peng ini juga banyak yang salah, karena pasti au sang, ya, di au sang, eh, di au sang, ini nunggu, ya, hmm, nunggu <for B -1> Jadi ya. peng, bu, atau juga jauh. Jauh adalah jembatan, makanya dia pakai mu. Jepang ya, biarpun sekarang jauh. Pakai kayu ya, zaman dulu pakai kayu. Soalnya makanya bahasa Mandarin, itu zaman dulu semuanya. Zaman dulu, kalau bahannya apa ya, udah tulisannya ya, pakai mu ini tetap. Kamu ketahui zaman dulu itu yang dipakai, pertama apa kayu batu? ya lantas api air nah, itu yang paling banyak tanah nah, makanya banyak benda-bendanya semua ada apa kusonya banyak yang apa santian sui air ya kan sekarang ini mu mu zi kayu ya antar shi zi shi adalah ini batu banyak yang pakai itu juga ya khususnya pakai batu atau se antas apa lagi nah lo langsung ngomong huo huo zipang ya pakai huo api antas tian sui pakai air oke jadi kebanyakannya itu jadi kamu jangan sampai ngomong lu sekarang jembatan dia nggak pakai kayu loh, se udah pakai besi gitu, pakai beton apa gitu ya. Tapi nggak bisa tulisannya tetap pakai jauh. ini ya. Seperti sekarang ini Hermin kan sekarang masih SD namanya Hermin kan itu. Masa nanti kalau udah kuliah namanya harus diganti. Ya, nah, boleh kan ya tetap Hermin gitu. Ya. Sama ini sudah. Jadi nah, zaman dulu ini pakai Jiao, ya bunda ribuan tahun yang lalu ya tetap kita pakai mutu banget jadi ganti ini juga ya seperti Hermin besok kalau udah sampai menjadi ini nenek ya tetap namanya Hermin kan itu ya tapi lah siong Hermin ya sorry ya lah sebagai namanya Hermin gak apa, ya ya nekansi ya si Hermin, langsung kita ya. Oh, pakai nama kamu buat perumpamaan tadi itu. Nah, biarpun nanti besok Lausu juga uh, Hermin juga pasti namanya nggak boleh ganti ya tetap juga Hermin gitu maksudnya Lausu. Nah, seperti ini Xiao ini sudah nggak boleh diganti lagi. Biarpun sekarang sudah terbuat dari besi ya itu. Nah, di sini Hao Xiang Su tiga ya, tiga 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 t kosa katanya kayaknya nggak ada apa-apa ya. Hentau ya. Itu hanya tujuh huruf aja. Tapi biarpun tujuh huruf ini banyak siswa yang ini kata-kata ini semuanya ini ciket ini banyak siswa yang bisa apa lupaan waktu keheran seperti tulisan cao ini kan kayak biasa banget ya tapi banyak siswa juga bacanya banyak yang salah nggak bacanya cao gitu. nah, hmm sama ini juga nanti titik duanya nggak dipasang. Gitu. Renau juga pasti bacanya bukan Renau, bacanya Renau biasanya gitu. Padahal Cingseng, Peng Yu juga sama, ya bacanya kayak sa Peng suaranya biasanya baca Peng gitu, ya kan disebut Wei. Kalau di Wu jadi Hu. Ah, hantu sih, ya, pun aku ini Hu cukup ya, dibaca apa, dibaca hu, bukan ya, itu itu di sisah, itu baca dia huruf itu di atas. Ah, ya sert itu kapan salam ya, bacanya gak se gitu. ini padahal kan se se kan ini. Nanti kalau yang ada h-nya lain lagi bacanya ya, kali ini ada h-nya jadi kita biasa aja bacanya se. Nah, ni chao juga pengen salam bacanya ya, makanya kelihatannya sedikit tapi pengen salah ya bagi yang masih merasa kurang dan belajar ini lo saya anjurkan ya saya kasih trik untuk belajar bahasa Mandarin supaya banyak bisa cepat menguasai gimana kamu tiap hari belajar Gak usah tahu lama tiap hari cuma lima menit aja waktu menjelang tidur tadi dia ada sekarang lo sekarang ngajarin kosakata baru ini semua kamu boleh tulis di kertas kan kemarin jelas sudah ngajarin kamu kertas yang dilipat jadi 16 tuh ya kan pakai kertas A4, cecen serta kelepang Ya, kertas ini dilipat jadi 16 kotak. Masih ingat ya kemarin kertas A4 ini. Ini banyak ini ya, banyak berguna dan banyak hasilnya ini. Banyak manfaatnya, banyak yang menggunakan kertas dilipat ini banyak yang berhasil, yang sukses yang untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi kertas A4 dan keadaan bengtek bengtek ada mendatar melipat jadi dua langsung. Ini. Masih ingat ya? Yang lipat jadi dua, lipat itu bahasa Mandarin namanya zhe, yang, yang pian, ya, di pian sama sang pian zhe, sama siap pian jadikan satu, baru lipat zhe, ada lipat. Zhe hala ni zai zhe, ada lipat lagi. Lipatnya juga gini, dalam keadaan diri ya, dan di, berubah posisinya. Tetap ini, masih, zai Nah, gini kan jadi memanjang. Ini mencaje, caje di pada dari sekarang dari atas ke bawahnya ini. Samakan. Allah. Nah, di sini kamu lipat atau kamu gerot ya omongnya ngomongnya bahasa Indonesia gerot. Kayak nah, dia lipat Saya yang dia semangat. Dan hold caje, dan butuh kemudian caje di lipat lagi. Ah, Ini nah, men kehalan ini men pada takai, takai dari buka Fengcheng, hmm. Fengcheng itu terbagi menjadi berapa? Fengcheng, seliu fangke, seliu 16, fangke itu kota-kota. Ada kota-kotanya, tapi tidak ada garisnya, tapi apa? kelihatan apa? Tanda di partipasnya itu aja. Nah. jadi kamu tulis di sini. Seperti ini ya, mau tulis renau, gitu ya. nulis, ngomongin, harus hancurnya aja. Nah, seperti punya sini ya, cuman aja. Jangan ditulis pinging, ya bingung kalau sama sengkel ada ya, saya jangan tulis juga jangan tulis bahasa Indonesia nya atau bahasa lainnya nah, ya, atau kamu menggunakan bahasa Inggris saya nggak boleh tadi kamu harus print di ke hand ya bisa mengenal tulisan ini nah, itu kalau nggak pakai bing atau nggak pakai bahasa Indonesia nah, ini namanya apa dia Ti, ada ingat ingat-ingat kan itu di Sengse mengingat kosakata baru, ingat kata baru ini. jadi tulis kertas siapa yang mau, ya di kertas ini tiap malam dibawa. Jadi tiap tanpa Mandarin, ya tiap hari harus ada Mandarinnya. Ada jadi yang ngomong, tiada hari tanpa Mandarin tanpa bahasa Mandarin yang dimaksud di sini. Ya, nah, setiap hari kita belajar Eko Hanzi. Karena kamu selalu kan menemukan kosakata baru kan, itu makanya belajar setiap harinya. Seperti kamu kalau setiap hari kan tidur, ya kan, ya, mungkin kamu nggak tidur kan, makanya pelajari. Di mau tidur dikeluarkan kertasnya dibaca lima menit. Nah, udah mulai ini loh ya, apa, buku kedua ini juga mulai ketemu banyak kata-kata baru. Gitu. Lima menit untuk membacanya. Tapi kalau kamu merasa tulisannya nggak bisa, kan mungkin bisa butuh waktu lebih banyak ya. Sepencung, sepuluh menit. Karena kamu apa harus mengeluarkan cinti, kayu zekutsu, kertas. Buat nulisnya kan itu, aku mau nulis renau. Gimana sih renau ini kok aku lupa terus tulisnya. Gitu. Ya, Nah, ini kebanyakan semuanya ada ikezi ikezi kan semua ikezi nggak ada jujurnya ya nah. kecuali renal renal nao so, sudah pecah juga re artinya panas mau artinya rame Lalu kalau beng yu beng yu, itu sama dipecah juga sama peng juga artinya teman yu juga artinya teman ya di sama aja jadi satu pengyu ya teman Nah, sekarang kan kita sudah belajar semuanya ini ya ada yang ada kata benda kan sekarang ini hmm. nah, kata benda sekarang loh yang ajarin kamu ada jauh dulu ya jauh ini kan jembatan nah, siapa yang tahu KPP-nya jembatan apa Sudah pernah loh saya belum belum kayak ya jadi enggak bisa ya kamu jawabnya pernah nggak kemarin belum ya siapa yang tahu nggak uh, pakai ke ya Hermin kita kalau nggak ngerti mampu boleh pakai ke tapi kalau jadi pakai cuo ya lo tuliskan di sini ya itu punya cuo, tuh ya betul itu betul lain apa tapi hantunya nih hmm. nah tuliskannya hantunya itu cowok, oh, nah. No. Oh iya itu siapa Lena udah Nulis sama ya lalu juga mau ngirim ini. Ah. udah dan Nulis betul Suah. Ini suah ini. Lo kok ngirimnya ke ini? Kadir saja. Bukan every every meeting. Udah kamu nyontoh punyanya itu aja. Ya betul. Ya Kadir itu di dilanjutkan di, di, saya langsung ngirimnya ke Kadir saja dia. Heeh. Yelena, dia betul -betul, betul -betul, ya, Lena ada betul bentuk tua. Ya, disusun sama tua-tua apa melakukan ya? sama tua ya punya tua tugas sama. Heem, uh, Waduh, sifat juga dosen list ya. Bagusnya sifat ini tua. Uh. ada di buku. Lause ya, inisial ada ya, yang di buku ya. Heem, uh. oke. Okay. Halal ya, enggak tahu ya. Ini yang dipakai tua. Uh. Oh, di buku unit 3. Kita masih belum di buku unit 3 ya. Amesia. <laughs> <Michel. laughs> uh, kita masih di unit 3 atau bab 3 maksudnya. Atau buku ini jilid 3. Halaman 11 udah kemarin sudah diajarin. Uh. Oh, bab 3. Oh, saya saya udah ya kemarin tuh ya. Hmm. Itu asan enggak salah kemarin ya itu. Uh. Sekarang ini itu ciao. Oke, okay. sudah ya tahu semua ya. Yo, sekarang kita baca adalah baca apa? Kewennya sekarang ya. Kewen, yuk ke kewen ya. Ah, sujau tujuh kewen. Manggil siapa? Oh, areta. Hal areta. Hal panjang pamalo. Sekai areta tersengi. Hmm. Ya, tisa tengi saya. Ali ya. uh, ingin tengi saya. Ya.

kamu hanya ada empat butir hen harus agak belok sedikit ya pun kita bacanya setaruh emangnya karena belakangnya ada tulisan kau kan itu nggak baca penuh kecuali kalau di paling belakang seperti ini jadi penghensial nah ini ya jawabnya penuh bacanya atau pecanghal penuh boleh kalau masih bacanya masih panjang itu boleh ya tapi jarang orang bacanya begitu ya langsung aja oke okay. 小狗跳，小鸟叫。小狗跑，跳就跑，跳跳。Yeah, 小鸟叫<口>。再读一遍：小狗跳，小鸟叫。小狗跳，小鸟叫。

阿丽莎，晚上好，再见、嗯。好，现在老师叫这个呃，s e C fire 啊，老师就名叫这个 fire 啊，C 发，嗯。好，班长，请帮忙老师看这个呃 C 发的声音，嗯、美利啊，这个 fire 他的头发有大大的这个什么花？那个蓝色的呀，浅蓝色的花非常美丽。老师，写错老师。他写什么？Tifa，J E F A，J E T A 不是 F A，sorry，Tifa 呀。这原来他没开哦，这叫啥呀？ Khuyên ai như thì hỏi là hỏi tiếng gì ba? Ok là sẽ nhân chân rượt nào chín tiên tiên chị về chẳng hảo tiên hớn lặn phương hớn chéo cao hớn li

Lan-nya salah ya. Ken-hen-lan. Lan-nya ada kedua. Bukan ken-hen-lan. Ya, tapi ken-hen-lan. Lan, ya, lan ada kedua. Oke. Okay. Hmm. Banyak belajar lagi ya. nggak apa-apa. Tidak bagus. ya, Kamu dengerin. Sekarang harus panggilin yang suaranya yang bagus ya. Nah. Coba harus dipanggilin Kuali-ing. Kuali-ing. Ya. Hmm. 啊，班长请帮嘛老师开这个玻璃音的大声音嗯。呀果里英，阿妹塔凯，果里英，阿妹塔凯果里英。没打开玻璃音 huruf G ya depannya panjang. Poliing. Mana kok enggak ada poliing? Enggak saya dibuka poliing suara kamu sama panjang.

Ya, ya tapi uh, ini udah tingkat mahir ya makanya dia ya cepat. <laughs> Bagus ya, ya tahu cepat ini apa si papa nggak bisa mendengarkannya dengan jelas ya hmm. 好，下一个老师叫这个 Michelle，Michelle 呀，呀，你旁边那个爸爸叫 Michelle、yeah?。Yeah. 你好，老师。你好，Michelle。好，请 Michelle。这个公园真热闹，青天天气。 非非常好，天很蓝，风很小，草很绿，树很好。小狗跳，小鸟叫，小朋友啊真不差，少吃刻苦念真热闹。 ya. Coba perhatikan Michel bacanya hen ini di Sanseng, ya, ada ketiga ya. Tadi oh. kamu harus bacanya ken hen lan, bukan hen lan. Ya, bukan hen. Kamu kalau bacanya hen yang di salah pasti belakangnya ini juga pasti ikut salah. Gitu. Makanya banyak siswa yang baca ya ken hen lan gitu. Karena apa? Tidak bisa dia kalau dah ini menjadi lan gitu, nggak bisa. Itu makanya jadi berubah menjadi ada keempat semua jadi salah ya perhatikan lagi kami bacanya hen ya dan yang ketiga nah di sanseng Arti ini cao hen li kamu jadi bacanya cao hen li hen li hen kau. betul ini yang belakang kamu baca kau tapi hennya salah ya coba diperhatikan lagi kamu kasih tanda nggak apa-apa jadi semisal kamu kalau ini merasa salah ya kan adanya kurang bagus. Tapi kamu tanda gini aja. Nah, gitu gitulah. Ya. Ibu kamu kasih kamu tanda gitu aja. Itu jadi kamu baca yang saya enggak salah. Ah, au CC misser. Yes, you. Tenuri CC ya. Hmm. Oh, ya. Hmm. 玛丽莎里在吗？晚上好，老师。晚上好。好，请。这个公园真热闹。今天天气非常好，天很蓝，风很小，草很绿，树很高。小狗，小狗跑，小鸟。 叫，小朋友阿珍不笑，这个公园真热闹。Ya, Lari-lari perhatikan kan dari bacaan ini, Xiao ini jisus Xiao ada keempat, sama yang ini, Xiao ini sang sang di belakang, dibaca-baca agak penuh, tadi baru betul. 刚才我们读的是“蹲呀，错了，“蹲步哨”。蹲步哨，那么意思呢？就是小狗跳。好，你再读一遍。你把字朗读。公园真热闹，今天天气非常好，天很蓝，风很小，草很绿。

And now yeah, Ya, benar ya. Oke, saya Terima kasih juga. Lari-lari, terima kasih ini ya. Sangat baik. Coba saya sekarang mau panggilnya yang ya. Nansheng adalah cowok ya. Nanti Vincent ya yeah, sama Justin, saya sepanggilin dulu. Biasanya suaranya yang... Siria Aditya deh, ada nggak Siria Aditya? yang langsung nggak ada langsung nggak ada jadi kayak ikut langsung ya oh yang Yaudah, ada ya udah kalau nggak ada langsung panggil ini deh Vincent aja

ya. Ya, pilihan. Sudah hmm. siap? Belum, Aime. Ya, belum. Belum siap. Kok oh, dari kemarin-kemarin belum siap kalian sering enggak loh <laughs> ya udah. Uh, kalau enggak lo panggil Tata deh, Tata. Tata. Bisa nanti ya. 嗯，好、哦，大大，有在吗？大大啊，晚上好，大大<案>，<案>嗯，好，听大大。这个公园真热闹，今天天气非常好，天很蓝，风风很小。 桥很绿，树很高，小空调，小鸟桥，小朋友啊，真不少！这个公园真热闹。呀，这这里有很远呀，比山上呀大大的。哎，这边这边真，有有很远，这边，sampai ini sur，di s i n 第三重言的，<天>嗯，天很蓝，对，风很小，对，草草很绿，树很高。啊，第八位呢，错了，哈，呀，那答案是正确天很蓝，风很小，你心里错了，有草，草很绿。 Bukan hen ya, tapi hen. Agak pelok soalnya hen. Hmm. Hmm. Chao di. hen kau. Do hmm. kau. Ya, coba nanti kamu apa dengarkan rekaman kamu di sini ya. Hmm. Mungkin kan dibagikan sama ini panjang kan, coba kamu dengerin suara kamu sendiri. Ya, di sini kamu salah bacanya kalau kamu nggak mendengar sendiri nggak ngerti salahnya di mana ya ini hen ada di memang betul hen belakang belakang ada nada lain ya kecuali nada tiga loh ya ada tiga dia langsung berubah menjadi nada kedua sepertinya di ini ya hen langsung dia berubah menjadi nada kedua jadi hen nah kalau di sini hen li ya kan li kan ada keempat itu maka di sini kita baca yang separuh di hen li kau ya coba baca lagi ya tata yang lain kamu udah bagus tata dengan lah ya jadi lo selalu ngomong ya kalau ada yang kurang pasti langsung ngomongin lo ya jadi lo ngomong katanya wah kamu udah bagus jadi kamu nggak tahu kekurangan kamu nggak dengerin semua siswa di sini kita di sini belajar ya wamshyeshi ya jadi pasti ada kekurangannya kamu itu kalau kamu udah pinter nggak mungkin kan masuk kelas ini yaitu kamu udah pintar. nah, makanya kalau ada kurangannya pasti lo koreksi lo sebetulin ya. atau kamu bisa mendengarkan dari teman-teman kamu bacanya yang bagus ya. di sini hari ini lo belum menemukan baca yang cukup sempurna ya yang nah, punya belum untuk baca ini Padahal sudah kan ngomong kayaknya di sini sengsinya cuma dikit ya, itu hensau, itu tiga ya dia. Tapi setelah kamu suruh baca, nih menjadi kau faing, faing ada atau kui banyak yang kurang bagus ya. Mau sepanggil siapa lagi? Nanti Clarissa Hermin, Hermin ini bisa ya. Hermin bagus emang suaranya. Kalau pantang, Simpama loh suka itu Hermin terus coba dengerin semua lo ya Hermin sekarang yang baca yang tadi tadi emang banyak yang kurang sekarang Hermin mas panggilnya nah ya. ini dia suaranya agak kenceng juga ya oh itu itu oh Hermin tak kaya. Hermin oh kaban Chang Simpama loh suka itu Hermin terus Hmm. kencang.

今天天气非常好。啊<好>，<天>科目，er、min, 科目要读。Okay. Uh, 这个，这个是，呃、uh,，公园真热闹。 今天天气非常好，天很蓝，风很小，草草很绿，树很高，小高跳，小高小跳，小鸟叫，小。 小朋友啊，非真真不少，这个公园真热闹。呀，yeah, 很好，你、yeah. 好，你在读一边，呃、hey,，uh, 这个公园真热闹。 今天天气非常好，天很蓝，风很小，草非草很绿，树很高，小狗跳，小鸟叫，小朋友啊，真真。 不少，这个公园非常哎、欸，非哎、欸、真热闹。对，好，谢谢 Herman，嗯，谢谢老师，你好。鼓掌呀，嗯，好，现在老师解释给你们，这个是什么意思呀、啊？这个公园真热闹，嗯。 Tegakung artinya sama isu ya tadi taman ini ya aja ini kan kata penunjuk diikutin oleh kata benda kung yen maka harus tambah yang se atau kpp kpp-nya kung yen kita pakai ke kan? di jadi kung yen ada sen ini adalah kata penunjuk derajat ya penunjuk derajat untuk nah, penunjuk derajat apa derajat daripada kata sifatnya, kata sifatnya di belakang ini renau. Berarti renau ini adalah singrung kata sifat. yang renal taman ini sungguh ramai. Ya. Boleh ditulis kalau yang nggak tahu, ya di kamu tulis taman ini sungguh ramai. halo hmm. Hari 天天 adalah hari ini, ya? adalah cuaca. Jadi cuaca hari ini kita nyebutnya bukan hari ini cuaca, ya? Jadi cuaca hari ini, 非常 sangat hal ada di sini kita ngomong bagus masih boleh ya? Jadi lain kali kalau kamu ngomong kata hal itu jangan selalu diomongkan bagus. Ya, itu. Jadi kalau ini cuaca kita, tadi berhubungan dengan apa? Kalau bagus, Hal cerah. Ya, harusnya ngomong cerah. Itu. Cuaca hari ini sangat cerah. Jangan sampai ngomong sangat bagus ya. Itu. Emang how artinya bagus kan? Tapi jangan kita selalu ngomong menggunakan bagus ya. Itu. Jadi cuaca hari ini sangat cerah. Ayo yang nggak ngerti ditulis ya, jangan ngobrol-ngobrol terus. Hmm. Oke, okay. Tian, di sini langit. Kalau di sini, Tianchi adalah cuaca. Kalau Tian satu aja kita sebut langit. Kemarin kita belajar tulisan Tian, artinya hari kan? Itu, nah, makanya Tian di sini juga bisa artinya langit. Kamu perhatikan, di sini banyak tian-tiannya. loh. Ya, tian-tian hari ini, tianci cuaca pada menggunakan tian-tian tian kan? Di sini nah, juga ada tian lagi, Tian hentan. Kalau di sini tiannya ada langit, sangat biru. Ya, selanjutnya, geng-geng feng Feng geng geng di sini Feng geng angin kecil atau angin pelan bukan ya tapi angin siapa yang tahu Coba tulis penghencil apa hmm, saya tunggu uh, ini betul catherine sepoi-poi betul sepoi enak juga betul ya penghencil berarti angin sepoi betul ya Uh, angin sepoi-poi boleh, Vincent ya, yeah? uh, te, tatai, te, angin sepoi-poi boleh, atau angin sepoi juga boleh, yeah? ya. Uh, Kalau tata, Vincent, Jesslyn, ya. Yeah? Uh, Kalau si ai cao hen li, nah, uh, ini kalau ini gampang ya. Yeah? Cao uh, hen li artinya rumput sangat hijau. Ini juga gampang, shu hen gao pohon sangat tinggi. Ah, poliing dah cepat tulis ya, pohon sangat tinggi. Hao cie poliing. ke jauh, po jauh. ini ciao ada keempat ya. Tadi anjing lompat. Ya, kenapa kok anjing yang melompat ini menunjukkan bahwa anjingnya ini senang. Ya, lompat-lompat maksudnya. -lompat. Makanya kalau anak kecil juga kan, kalau senang juga lompat-lompat kan, maka kita sebut kau sing, kau akan melompat jadi tinggian, maka disebut kau sing. itu yang gembira, kau kan ada tinggi di sini. Ya, proven kau, pohon sangat tinggi di sini, kau artinya tinggi, tapi kalau kau sing artinya gembira. Karena apa? Kalau kita gembira akan melompat, maka kalau istilah kau sing itu kebanyakannya kita ngomong ke anak-anak tenang ya housing kebanyakan nanti orang dewasa kadang-kadang juga boleh ya menggunakan housing gitu. biasanya kalau orang dewasa kita ngomong kaisin ya gitu ini masih belum diajarinnya, yang lainnya dengerin aja nggak apa-apa hal ah, ini jauh ku, jauh kemarin udah belajar kata jauh ya jauh sama tali kan karena ketemu satu burung biji aja ya kan itu jauh sendiri adalah melompat. Kau sheng adalah lompat tali. Nah, jauh kau tiao, jauh melompat karena jauh punya ini gembira ya kayak itu. Xiao niao tiao, hmm. burung kecil memanggil. Bukannya meja juga bukan memanggil ya? Apa? Pergi tiao. Tulisannya ipon, ipon ini siapa ini loh? Tidak tahu ya. Tulisannya ipon, burung kecil berkicau ya, pangeran. Ciao berkicau ya tidak ya berkicau bukan memanggil ya emang kemarin loh ngajarin kata kata ciao ada memanggil kan tapi kalau burung bukan memanggil tapi berkicau ya hanya satu yang jawab berkicau adalah ipon tadi ya oke tulis ya supaya lebih bagus Vincent juga itu ya burung berkicau Vincent ah saya ke jawab pengyu ah di sini ya kan ya ini memanggil teman-teman maksudnya jawab pengyu di sini adalah teman-teman juga boleh tapi kalau lawas yang ngomong jawab pengyu itu ada para siswa ya, para siswa kalau manggil memanggil jawab pengyu itu para siswa kelas 1, kelas 2 itu loh tk apa itu yang memanggilnya itu ada jawab pengyu ya nah. Kalau kamu di kelas 4, kelas 5, lo semanggilnya bukan siop Yu lagi, karena kamu udah nggak kecil kan, tapi panggilnya adalah fungsiemen. Jadi gitu. ya. Hmm. di sini siop Yu, A, ah, jadi para siswa. Ya. Zen pusau, zen kan sungguh artinya kan, pusau artinya tidak sedikit. Ya. Nah, kalau tidak sedikit berarti apa? Ya banyak, ya. zen pusau nah sungguh banyak maksudnya gitu. A. tidak sedikit, betul. Banyak. Ya. Tadi para murid tidak sedikit atau sangat banyak. Ya. Nah, di sini tidak boleh ngomong sangat, tapi sungguh, sungguh banyak. Ya, pusau itu berarti tidak sedikit, berarti banyak. Ya. Boleh. Banyak rame, karena ya. betul. Ya, banyak rame. Hmm. Di sini kamu jawab pengyu? boleh. Kalau kamu yang ngomong jawab pengyu, berarti teman-teman tapi kalau lao si yang ngomong xiao peng yu adalah para siswa, ya, siswanya yang kelas 1 kelas 2. Ya, jaga yin terkenal, ya, nanti saya jelaskan. Yo, sampai di sini ada yang bertanya mengenai ini, kata-kata ini. Hmm. Oke, okay. uh, ya, woman si fang tia, ya. nanti oh uh, sepahal eh oh uh, seliu hal oh uh, seliu hal kebetulan waktu kelas kita kan itu kan merah ada hari raya untuk kenaikan Yesus Kristus ya itu tadi uh, Lalu untuk menghormati kamu yang merayakan, maka lalu kasih kamu libur, panjang Nah, ya. tapi kalau Fangtia, kamu juga harus belajar ya, ini banyak baca-baca. Lalu sudah ngomong tadi, gimana caranya belajarnya? Tulis di chatroom, siapa yang tahu? Nanti lalu cerita cara belajar yang gimana? Yo, siapa yang masih ingat tadi dengarkan lo dicatrum sekarang cara belajarnya gimana yuk masih tunggu ya hmm. pakai kertas di 48 lantas apa lagi yang terpenting hmm. pakai 4 betul kertasnya yang terpenting apanya Ayo, Siapa yang masih ingat yang terpenting apa Hmm? Baca terus, bacanya terus. Baca kapan? Bacanya setiap kotak huruf hancur, bukan? Ya. Ayo, baca setiap malam. Betul, ini ya, itu mendengarkan pekanbuka. Bukan yang paling penting, ini siapa yang baca? Ini Sergio, Sergio Yuli, Yuan, Yuanito itu yang betul. Baca setiap malam, jadi setiap hari tanpa. Ya, tadi setiap hari harus ada Mandarin. Tidak ada hari tanpa Mandarin. Ya, oke. Okay. Ini yang betul. Ya, Gondio Unito. Ya, tadi setiap hari dibaca setiap hari. Ya, terserah kamu pagi siang atau malam. Tapi cukup sekali aja kalau nggak ada waktu. Kalau saya pagi siang malam tergantung kamu. Ya, aku ya. ke tahu 啊，大家晚上好，谢谢，再见。嗯，班长，我们的韩语课到此结束了。好，谢谢班长，晚上好，再见。同学们再见。我、嗯、们班长听不清？可能班长的这个信号不稳定呀，听不清楚。老师说，我们的韩语课已经结束了。 ya tiap malam ya dibaca ya tadi meeting tiap hari itu tiap hari harus latihan susilawati betul oke ya kalau panjangnya nggak ada <laughs> nggak dibuka sama panjang gimana panjang kok oh, meyu ah oh, ini mungkin kayak lihat lalu ya mereka sih ya sih lihat lalu ah hmm. oh, sebenarnya hmm, jadi tulis nih apa dan tulis ya

Ya, kegiatan ah, lain dah. kali harus bisa. Ya, harus baca. Ya, kalian Ya, hmm. nggak boleh nolak terus. Gilian, sebaca. Yes, sudah. Caca, caca. 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 belum selesai ini padahal masih ada pelajaran lagi nanti ini oh, Caca, panjang Caca, caca. Caca,